program kembara seringkali berjaya menarik minat orang ramai untuk menyertainya, apatah lagi kalau ia melibatkan konvoi secara beramai-ramai. Bersempena dengan World Ride Day 2015 baru-baru ini, Harley Owner Group Malaysia Chapter berjaya mengumpulkan lebih 400 buah motor Harley Davidson dari seluruh negara. Sebelum pelepasan, turut diadakan juga majlis berbuka puasa bersama ahli-ahli kelab dan juga solat tarawih secara berjemaah. Objektif kami pada malam hari ini, satu rancangan program yang kita kenali sebagai World Ride Day 2015 sekali dengan Pray for Sabah. Ya, Pray for Sabah dan juga Sahur Ride. Kita akan menjual t-shirt, jual pin dan sebagainya, dan setiap pemilik Harley owners tu akan menyumbangkan sedikit wang untuk membantu mangsa-mangsa gempa bumi yang melanda negeri Sabah khususnya, untuk membantu mereka meringankan beban mereka. Kepada Presiden, kan anda tidak tinggal berharga anda. Bersempena dengan World Ride Day 2015 yang diadakan secara serentak di seluruh dunia, hari ini kumpulan Harley Davidson yang berada di Kuala Lumpur ini mengadakan konvoi secara beramai-ramai yang melibatkan sebanyak 400 buah motosikal yang memulakan perjalanannya dari Kuala Lumpur ke Port Dickson. Jadi mereka telah pun bersedia. Kita jumpa di Port Dickson. Tepat 11 malam, konvoi berlepas dari Kuala Lumpur dan bertolak ke Port Dickson di 9. Selalunya buat waktu siang untuk keselamatan, tapi pada malam ni nampak gaya well planned. Dengan ada police rider dan juga marshal-marshal daripada Harley Owner Group, perjalanan lancar. Bagus. Yep. Kira mencabar juga sebab kena fokus. Sebab dia jalan brake, lepas tu laju brake lagi. So kena fokus lah. Tapi when you see all the cars stop for you to move, you rasa special sikit lah. Park ni adalah satu konvoi yang memang sangat berdisiplin ketika mereka berkonvoi. Mana tidaknya you tengok tadi sebanyak 400 bike kan? Mereka dapat mengikut dengan teratur, dengan secara yang sabar masing-masing, walaupun mereka itu terdiri daripada golongan yang memang profesional, yang memang dah lama ya. Tapi mereka boleh mengikut arahan daripada pihak polis sendiri. Melalui penjualan barang cenderahati dan juga kutipan derma, hasilnya disalurkan bagi membantu mangsa gempa di negeri Sabah baru-baru ini. Demikian adikian. Setelah tiba di Port Dickson, kesemua ahli bersahur secara beramai-ramai sebelum bertolak kembali ke Kuala Lumpur. Bagi mereka, program ini amat menarik kerana bukan sahaja diadakan pada waktu malam, malah kemeriahan konvoi beramai-ramai adalah sesuatu yang istimewa. Ini satu yang cukup baik, di mana penglibatan kalau kita lihat kali ini daripada luar dan dalam, maksudnya daripada luar negara dan juga dalam negara, dan pelbagai kaum Cina, Melayu, India, secara tak langsung mereka bersama-sama dapat merasai seronoknya beriftar bersama-sama, kemudian bersahur bersama-sama. Setelah perjalanan yang memakan masa lebih kurang sejam 30 minit, dan akhirnya kami sampai di Embuk Village Steamboat and Seafood Restaurant yang terletak di Port Dickson ini. Dan sekarang ini aktiviti menikmati juadah untuk bersahur sedang berjalan sebelum mereka kembali ataupun berpatah balik ke Kuala Lumpur. Dan untuk pengetahuan anda, program konvoi ini sebenarnya bukan saja diadakan sempena dengan World Ride Day 2015, malah pada masa yang sama, ia diadakan untuk mengumpul dana dan bagi membantu mereka yang terjejas akibat gempa bumi di negeri Sabah baru-baru ini. Dan kita harapkan agar aktiviti seperti ini terus dipergiatkan apatah lagi di bulan Ramadan ini. Saya Reddy Robin, teruskan bersama kami di Semak Pagi Malaysia.